Shalom Jemaat Tuhan, senangnya berjumpa dengan Anda di minggu terakhir di bulan Juli yang luar biasa ini. Jika Anda baru di tempat ini, kami tentunya mengucapkan selamat datang. Kalau ada pertanyaan apa saja tentang kegiatan gereja, Anda dapat menghampiri usher di dekat Anda. Mereka akan dengan senang hati membantu Anda. Dan langsung saja berikut ini Tanjung Duren Update. No matter what's new or comes through, I can't stand still. Whatever hits. Untuk baptisan air selalu diadakan tiap bulan setiap minggu ketiga dan wajib mengikuti pengarahan baptis. Pendaftaran baptisan air satu minggu sebelumnya. Nah, berikutnya untuk para orang tua muda, penyerahan anak Anda dapat dilakukan setiap minggu kedua di setiap bulannya. Anda diharapkan dapat mengisi formulir dan melengkapi persyaratan lainnya. Info lebih lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. 4 minggu lagi akan diadakan retret pemulihan bagi Anda dan keluarga Anda. This is all I want. Shalom, perkenalkan nama saya Christoffel Zevanya Langi. Akar dari semua permasalahan demi permasalahan yang saya hadapi dalam hidup saya, akarnya itu adalah dari hati Bapa. Di mana ketika itu hubungan saya dengan Bapa saya rusak akibat Bapa saya juga mengalami hal yang tidak baik, terutama di dalam rumah tangga. Bagaimana Bapa saya tidak menghargai saya, bagaimana Bapa saya tidak mau mengerti isi hati saya, karena kasih karunia Tuhan, saya bisa memaafkan papa saya. Tuhan mengasihi aku apa adanya. Tuhan benar-benar menerima aku apa adanya. Meskipun mungkin aku tidak di masa lalu memang aku tidak dihargai oleh papaku. Di masa lalu aku tidak mengerti isi hatinya. Tapi Tuhan mengerti isi hatiku. Tapi Tuhan benar-benar menghargai aku. Sekarang waktunya bagi Anda untuk Tuhan pulihkan. Kesaksian yang luar biasa. Kami pun mengajak Anda untuk ikut dalam retret pemulihan HNC yang diadakan sebentar lagi. Pendaftaran sudah dibuka di counter depan. Dan sekian update untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah bulan depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.